tiba-tiba bulu kuduk Otan kok merinding ya? Seperti ada yang mengawasi Otan. Hei, siapa itu yang ngintip-ngintip? Nanti bintitan lo ya. Astaga! Itu ada buaya di balik teratai. Kabur! Ampun sob, ampun. Ya jelas Otan kalah lah kalau dia ngejar ke dalam air. Sebab selain di darat, air memang jadi habitat kedua buaya. Ekor dengan gerigi tajamnya berfungsi untuk mendorong tubuhnya ke depan saat di dalam air. Aduh, Otan bisa pipis di celana nih sob. Lihat kamu cepet banget berenang ngejar Otan. Soalnya yang Otan tahu, kecepatan maksimal buaya berenang mencapai 15 km per jam. Dan untuk keluarga aligator mencapai 32 km per jam. Gawat! Sebentar lagi Otan bisa diterkam buaya besar nih. Wah. Otan pikir buaya besar sampai 2 meter gitu loh sob. Lah kok pas keluar dari air lebih mirip miniatur buaya? Tunggu. Ini sih namanya BBB. Alias bukan buaya biasa. Otan yakin 1000% dia pasti keluarga alligator. Tapi ada yang tahu nggak apa nama jenis sobat Otan ini? Hei Otan, perkenalkan, aku Kavir's Dwarf Kaiman. Ya ampun, ternyata kamu Kaiman toh. Loh, tapi setahu Otan bukannya kamu dari Amerika ya? Kok bisa nyasar ke sungai di sini? Baju biru si Otan kenal. Dia adalah Kak Radit, salah satu teman Otan penyayang binatang. Oh, ternyata Kaiman Kerdil ini punya Kak Radit toh. Cita-citanya mau jadi Tarzan ya, Kak? Hobinya kok berenang sama buaya. Yaps, meski buas, tapi Kuvier's Dwarf Kaiman ini adalah buaya terkecil di dunia. Kaiman kerap dijadikan peliharaan rumah karena karakternya yang lebih tenang dan mudah dihandle. Tapi kalau sampai berenang dan gendong-gendongan gini ada yang berani nggak? Jangan ya, ini hanya bisa dilakukan sama Kak Radit. Karena si buaya Kaiman ini nurut banget sama pemiliknya. Istilahnya sudah bonding gitu, cakep. Ini baru definisi kecil-kecil cabai rawit. Gigitannya pedes banget, sob. Meskipun tubuh dan moncongnya kecil, Kaiman Kerdil tetap liar saat memangsa makanannya. Hampir nggak ada bedanya kan dengan gigitan buaya besar pada umumnya? Mungkin kriuknya kepiting sama dengan kerupuk ya, sob. Jadi wajib waspada terhadap gigitan Kaiman Kerdil ini ya, sebab gigitannya dapat mencabik kulit manusia.